adakah seorang yang ragu-ragu agamanya sekejap nak ke arah Islam dan di waktu lain nak convert ke agama lain sudah terbatal Islamnya? Batal Islamnya sebagaimana kita bincang tadi yang bahagian keberapa tu, ragu dalam bab ni, batal, batal langsung. Sebab dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dimulakan dengan alif lam mim. Alif lam mim itulah isi al-kitab. Dengan alif lam mim tak boleh ragu, apalagi dengan kitab dia ragu. Bermakna kalau dia ragu sekejap percaya dengan Islam, percaya dengan agama yang lain, Islamnya batal. Sebab dalam Islam tidak boleh ragu. Sama sekali tidak boleh ragu. Sama sekali tidak boleh ragu. Ya, insyaAllah. Teruskan soalan. Apa nasihat Ustaz kalau ada kawan yang sikap seperti itu? Ad-dinun nasiha. Qala liman qala lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li ummatil muslimin wa ammatihim. Nasihati dia terus. Nasihati dia terus. Dan nasihati dengan Quran. Nasihati dengan hadis. Kerana dua ni insya-Allah mereka akan takut dengan Quran hadis. Sebab kalau orang tu mengatakan orang Islam, bagaimanapun dia akan percaya Quran hadis. Jangan pakai akal-akalan, jangan pakai kita punya kepandaian. Sebab kaedah dakwah kita, dakwah itu nasihatlah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Imam Syafi'i menafsirkan hikmah di sini adalah Quran. Wal mau'izatil hasanah. Mauidah sana ditafsirkan sebagai hadis. Wajadilhum billati ahsan, dan berbincanglah dengan ilmu daripada Quran hadis tadi. Sebab wama alaika illal balaghul mubin. Tidak ada kewajipan bagi kamu kecuali menyampaikan dengan mubin. Mubin dengan bayan. Bayan tu Quran hadis. Ya. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Berdakwalah dengan hak. Hak tu Quran dan hadis. Kerana Allah mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhanmu, kamu jangan ragu. Jadi sampaikanlah hak, sampaikanlah Quran dan hadis, dan hendaklah kita sabar dalam menyampaikannya. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kita perlu kesabaran yang tinggi bila dah nak nasihatkan kawan-kawan kita seperti ini. Kesabaran yang tinggi artinya jangan jemu, teruskan sampai dia tinggalkan kita. Jangan kita tinggalkan dia. Itu kaedah kita.